Kita mau makan yang enak. Ini ada iguana Salvador. Sudah punya muak ya guys, sudah pusing hambal. Kita belain ayamnya. Ini kayak jadi Iron Man, sekaligus jadi cukup. Oke, selamat siang sahabat EDC. Ini mau tahu saya ada di mana? Saya sudah ada di tempat makan. Kita mau makan yang enak. Bang Ben dapat rekomendasi. Ini salah satu tempat namanya Putri Tunggal Lesehan. Nah, ada di Jalan Raya Ngoro Industri Mojokerto. Lah, kebetulan ini Bang Ben sudah sama yang punya. Sudah sama ownernya. Ini ownernya ini yang paling gokil ini. Ownernya ini sengaja Bang Ben panggil ke depan supaya kita mau tanya-tanya dulu gimana masakannya. Oke. Ikutin terus, ini Bang Ben mau ngobrol sama si empunya. Yuk, ikutin Ben. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Nggih, salim dulu. Ya, Bu, ini jualan apa saja? Ada makanannya? Oke. Digoreng. Bakar juga ada. Oh, minumnya? Oke. Terima kasih banyak, Ibunda. Ternyata salah, guys. Ini ibunya sudah kelamaan di luar, kena panas dan hujan, akhirnya jadi agak kaku mulutnya, nggak bisa ngomong. Kita cari tahu yang di dalam aja. Yuk, ikuti Bang Ben terus, hanya di EDC TV. Yuk! Guys, ini kita baru masuk, sudah disambut kedatangan sama ada hewan-hewannya juga. Cakep banget tempatnya, asri, adem, dingin. Lah, ini ada iguana Salvador. Ini tak tanya ke ownernya tadi, namanya katanya Robert. Halo, Bet. Wow, Robert sangat lincah sekali. Ya, apa nak? Apa kopi? Kopi? Mau kopi? Ah, beli dong. Yuk, masuk ke dalam. Selamat siang Ibu. Pak, ini namanya tempatnya Lesehan Putri Tunggal. Ada di desa mana ini, Bu? Di Desa Jurang. Desa Jurang. Jati, ya. Jurang? Purwojati. Purwojati. Mereka. Pundi? Jurang Timbul Rejo. Umbul Rejo. Oh, Timbul Rejo, Timbul Rejo. Nggih. Niki sing spesial napa mawon iki, Bu, masakane? Lho, sampeyan sing tengah ngantar iki iga bakar lho, wonten. Iga bakar, terus ayam telur asin, terus ayam rica-rica, terus napa malih, Bu? Niki Ibu sing masak piyambak? Ibu sinten niki, Bu? Lho, anu isin aku. Lho, alah kok isin. Mboten napa-napa kok ngobrol sekedap. Mboten napa-napa mriki lho. Masak-masak napa mawon biasa, Ibu? Nggih, gurami bakar. Terus. Mari ngono gurami asam manis. Gurami asam manis, terus. Mari patin bakar. Patin bakar, terus. Ayam bakar. Oh, wah. Ayam telur asin. Lho. Nila bakar. Lho. Nila bumbu kuning. Lho. Lengkap. Lah lengkap nggih. Lono kabeh lho kula. Tapi iki mang cing-cing sebagian lho guys. Sing yang lainnya masih banyak lagi. Sing paling spesial nopo? Sing paling iga favorit. Bakar nih, lho. Sing favorit iga bakar. Karena sing mesin iga bakar. Nggih. Mriki terkenali iga bakari. Oke. Okay. Ayam telur asin. Oh nggih. Kayake nanti kita mau pesen apa kita lihat dulu. Dah menunya muake ya guys. Sampai pusing hambae. Saya tak ngobrol sama ini yang ya, si ibunya ini. Nggih. Suwun nggih, Bapak nggih. Nggih. Ini buka sudah lama, Bu? Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Nuwun sewu niki dengan Ibu siapa? Ibu Naila. Ibu Naila. Oh, nggih, Ibu Naila ini
ownernya langsung dari Lesehan Putri Tunggal. Sudah 6 tahun nih Bu. Iya. Di konsep pripun nih Bu? Asri. Kalau dari pintu masuknya sih ala Majapahit. Ya. Ala Majapahit temanya. Oh, nggih. Makanya kok susunan batu bata presnya itu kayak ala-ala zaman dulu gitu, guys. Acara ala-ala kerajaan ngoten nggih. Terus kalau untuk tempat makannya ini model lesehan datan nggih. Lesehan semua. Ada meja kursi juga. Oh, meja kursi ada meja kursinya. Lansia biasanya kan nggak bisa duduk di bawah, Mas. Oh, nggih. Ya, pakai meja kursi. Pakai meja kursi. Nah, yang di depan itu sama yang di belakang juga ada meja kursi. Oke. Oke, guys, nanti kita jalan-jalan, kita review muter-muter di Putri Tunggal. Kita icip-icip dulu masakannya, oke? Ya, silakan. Lanjut. Terima kasih, Bu Naila. Monggo. Tempatnya lumayan luas ya, guys. Adem banget di sini. Ini sudah kita lagi duduk-duduk menikmati suasananya yang asri sekali. Terus tadi sudah dijelaskan menunya banyak banget. Ini sempat Bang Bening pusing ini mau milih yang mana. Apa tak lihat di daftar menunya aja ya? Tak panggil aja. Ini aku tak minta menu dulu ya. Tangan ajaib, aku minta menunya dong. Tangan ajaib, dong bilang ding dong, ding dong, nang ding dong, nang ding dong. Tangan di kamera ini kak lembu, guys. Menunya wow, bosak lapangan futsal ya kan agak kenjerengan. Kita lihat ya, guys. Gurame bakar. Oh, ada gurame, ayam, ada ayam kampung. Ayam potong, bebek, patin, nila, udang, segala macam sesuatu deh. Kemencer aku rek. Oke, ini Bang Ben sudah nemu. Kalau beli sepotong, satu, ini dia di sini juga jual ayam utuh yang dimasak gitu, cuman kayaknya Bang Ben habis. Jadi nanti daripada Bang Ben pulang sini terus kakinya sakit, jalannya tinggalan. Kita mau pesan satu potong ayam telur asin. Oke, ini kayaknya cocok ini. Ayam telur asin. Terus minumnya biar sehat, kita mau minum jusnya saja. Oke. Kita langsung pesan aja ayam telur asin sama jus tomat. Oke. Kita lihat nanti gimana hasilnya. Kita kembalikan lagi menunya kepada si tangan ajaib. Tangan ajaib. Yeah. Yuk kita tunggu makanannya jadi. Lah, ternyata di dalam ini tempatnya cukup luas. Ini ada mainan anak-anaknya juga, ada mandi bolanya. Jadi kalau bawa anak ke sini bisa mandi bola juga. Terus plus-plusnya ada karaoke-nya. Yeay. Lah, ini sudah datang semua ini pesenannya. Ternyata wow, gaya deh banget, guys. Bang Ben tadi pesen satu ekor ayam telur asin. Ini menu favoritnya. Ini dua menu favorit yang datang di sini. Satu ekor ayam telur asin. Kemudian ada lah. Ini juga tidak kalah spesial di sini. Ada iga bakar. Dan minumannya. Ini ada jus tomat. Jadi biar habis makan yang berlemak. Minumnya jus, sehat selalu, oke? Sudah nggak sabar ya, mau kita ublek-ublek, kita telap-telap dulu ya, oke? Nasinya sudah sebagus sendirian ini. Bisa dilihat, itu teman-teman, ternyata di sini ada teman-teman dari Klinik Mata Royal Edisi Mojosari. Dadah dulu dong buat Edisi TV, oke? Yuk kita langsung karena Bang Ben sudah tidak sabar ini, saudara-saudara. Yuk kan siang-siang begini terus panas ya kan, belum makan Eke terus dapat lo. Nah, ini nasinya juga pulen banget ini. Lah Bang Ben mau makan dulu.
kita mau cobain apa dulu ini? Mau ayamnya dulu? Lah, bisa mendekat dulu om kameramennya. Kita belek ini ayamnya. Ternyata tanpa perlawanan, guys. Wah. Ini lah. Ini saus telur asinnya. Bisa ditengok. Ini tengok teman-teman. Ini telur asinnya. Aromanya kuat banget. Ini aroma telur asin, mentega, cabai, rempah-rempahnya nyatu semua di sini. Kita coba ya. Langsung kita telap-telap habis ini. Empuk banget. Ditarik tadi langsung pretel. Lu. Ayamnya, guys. Kita mau coba lo kan? Apa saya bilang? Tulangnya lepas sendiri, ya kan? Saya mau nyoba ayamnya dulu. Ini Bang Ben sudah cuci tangan ya. Langsung pakai saus telur asinnya. Gak kuat, guys. Kita coba ya. Suapan pertama buat teman-teman di rumah, oke? Ya. Oke. Oke, yang spesial buat Anda. Oke, suapan pertama buat kamu. Suapan selanjutnya buat Bang Ben. Oke. Kita coba dulu. Enggak salah pilih tempat ini. Disusul dengan nasi putih. Penjelasannya habis ini ya. Wow. Telur asin nih. Ini benar-benar telur asin bebek. Jadi rasanya khas masir. Tapi gurih, enggak terlalu asin-asin banget. Medok banget rasanya. Enak. Terus kemudian ada daun bawangnya. Bisa dilihat potong-potongan daun bawangnya sama cabenya, guys. Lombok, guys. Naudzubillah min dzalik, guys. Wow. Cabenya. Ini baru suapan pertama sudah berkeringat. Kita coba saus sama cabenya ya. Suap bang, jangan sampai lepas bang. Sampai mau nyoba ini ayam pakai sausnya ikan bakar. Ayo coba yuk, ini buat kamu semua yang di rumah. Yuk Wah, lembut banget ayamnya. Pas digorengnya pas, enggak kelamaan. Enggak keasinan, enggak terlalu keras. Nasinya pulen. Cocok pokoknya. Yuk kita suap-suap lagi. Diwek-wek. Tambahin gini. Langsung kita masukkan ya.
ini setelah diuak-uak begini, masukkan ke mulut, terbangkan, terbangkan, dan mantul loh kayak gini. Heran aku kok bisa seenak ini ya. Sekarang kita mau coba menu kedua. Ini iga bakar. Iga bakar spesial. Kita langsung mau coba ya. Senikmat apa sih iga bakar itu? Potongannya gawedi guys. Gawedi. Loh, ini empuk banget ini. Ini Bang Ben mau nge-review tak lepas gini, takutnya langsung protol semua. Langsung kita slebeu ya. Kita dulek-dulekan, langsung kita telap-telapkan ke mulut kita, yuk. Oh iya. Suapan pertama buat kamu yang di rumah, oke? Okay? Oke, okay, coba dong. Ayo, sayang. Yuk, yuk bisa, yuk, bisa, yuk. Yuk bisa, yuk. Ya, iya, gimana? Enak kan? Enak. Ayo kita coba, yuk. Tak pakein sambelnya dulu ya. Kita coba ini. Wow, juara bro. Iga sapinya nggak amis, empuk. Bakarannya juga nggak terlalu gosong. Tadi dagingnya masih juicy, juicy. Kayak apa ya? Ini kayak jadi Iron Man sekaligus jadi jungguk. Jungguk jadi Iron Man. Piye rasanya? Nggak wanteng, sawoke, bisa terbang. Enak kan? Yuk, kita suap-suap lagi. Nih ya. Gak kuat Besti. Enak Besti. Bu, aku masuk nanginnya mana menipun angoma bu. Aduh. Bisa hilaf ini. Aku mau nambah lagi ya. Boleh kan? Boleh kan? Boleh dong, masa gak boleh. Cukup segini aja. Loh, sedikit. Ini bener-bener nggak bisa berhenti ya. Wah, sampai tak ambil pinggirnya aja. Soalnya pinggirnya sih paling enak guys. Kering, terus lemaknya juga masih ada. Jadi gurih, gurih. Kayak yang kita waktu makan wader yang kemarin guys, gurih. Makan pakai sausnya dulu. Oke, sausnya spesial guys. Jenenge masakan dibikin dengan cinta pasti rasanya juga kayak gini. Kayak sok mbucu iki, Pak. Iki koyo ini talah bakule rawama. Wayu. Ibu sing masak yo pinter ngajak guyon, talah seneng aku pengin melerene aku, guys. Terus piye dong? Ya. Kita peluk-pelukan terus kita lap aja ya. Enggak usah banyak ngomong ya. Aku kuat aku, guys. Aku pengen turu kene. Aku mau mule. Mas Arif, aku sudah tidak mule, aku tak turu kene. Enak. Alah. Tengkel aku, enak.
Satu suapan terakhir. Habis. Oke. Kita lanjut ke minumnya. Aku buat aku rek. Kami tadi pesen jus tomat pakai susu. Rungono guys, rungono suara nih. Tak mikir yo. Lu kuduk. Dane yo seger. Iki meneh tak aput awan-awan iki. Ngapok sing rungono. Ngono. Lu kuduk. Kita coba ini. Suwen. Satu kata untuk makanan tadi. Sempurna. Kita selesai makan-makan. Waktunya kita bayar-bayar. Oke. Okay. Kan enak turuke, nek turuke nek melok kan enggak bayar. Boleh bayar. Oke, okay, enggak apa-apa. Kita bayar-bayar, kita cus pulang. Oke, okay, yuk. Menurut penilainya Bang Ben, ikan bakarnya dari 10 kita kasih nilai 8,5. Kalau untuk ayam goreng kansinya tak kasih nilai 9. Oke. Nah, kita sudah kenyang, sudah puas makan-makan. Yuk kita cus. Ciao. Saksikan terus kuliner bersama Bang Ben. Oke, kita telap-telap bersama. Yuk, hanya di EDC TV. EDC TV. Kenyangnya tuh di sini. Alhamdulillah. Itu tadi sudah selesai makan, sudah kenyang. Enak pokoknya. Sudah bayar-bayar. Sekarang waktunya kita pulang. Yuk, tetap semangat, sehat selalu buat teman-teman semuanya, supaya tetap bisa ngikutin Bang Ben jalan-jalan kemana-mana, dan tetap makan-makan terus, telap-telap bersama, hanya bersama Bang Ben di EDC TV. EDC TV, kenyangnya tuh di sini. Cus!